Oke guys, jadi baksonya udah makan. Baksonya udah mateng dan bakalan kita makan bareng-bareng. Terus bakalan dicampur juga dengan keripik peyek. Sosis. Keripik peyek dul. Terus juga masih banyak coklat sih belum dimakan cemilannya. Nice. Jadi ini kita malam-malam aku se yuk lanjut makan aja lo. Mau mengambil ini. Awas ketawanya disautin. Tadi lo, Kak. Mana dia? Di mana? Menangis. Di mana? Disautin. Oh, enggak ada. Enggak, tadi suara nangis. Kapan? Tadi pas Kak sama kami kesalangan di kayu. Masa? Kita ada di sini ya. Pas azan maghrib. Ah, bohongan aja. Sumpah, dahlah. Yang dengar pertama siapa yang dengar? Yang dengar pertama siapa? Dia dengar, terus dia diam. Nah, bukannya tadi pas lagi ngerekam, ge? Ngerekam Amel ke mana? Nah, iya. Iya. Pas ngambil kayu kan? Terus? Tapi kayaknya kadang. Ngambil kayu pertama di situ. Iya, sama Amel sana sendirian. Kan Amel kata Babe Amel apa namanya? Kesana, terus dari sini kan? Pikir dadu azan cuma baca-baca aja dalam mati terus kayak dengar gitu mungkin kata ada tiduran ya astagfirullahaladzim terus dia diam kan pas dia dengar dia diam dia ngeliat ke Kanaya doang terus Kanaya langsung astagfirullahaladzim kak dengar nggak katanya gitu aduh langsung blood beol saya ayo buruan makan ya udah buruan dimakan nggak ada apa-apa demi iya nggak ada apa-apa di hutan apa. Itu nggak boleh nggak boleh itu. Negatif pikirannya harus positif thinking ada positif pikiran jangan positif jangan negatif ya udah dimakan kalau positif diisolasi ya ya Allah jangan kayak gitu ini buat minum bro ya, aming yang bener gemeng ah aming mah Amel kalau panik pikirannya edan kemana-mana buru gede makan Amel ini penakutnya luar biasa anjas gege siang-siang di rumahnya aja penakut dia gege bunda makanya dilatih ngikut ke rumah pohon ke hutan solo camping buskrap itu diajakin ngelatih mentalnya canda mental dua kali gak sih tadi sore Kenapa gue gak denger ya Allah kan? Sumpah cek sama. Ya udah sih. Bayi mental gitu. Pas Pak Cis sama Amel dateng, ngilang suaranya. Enggak ada. Gue tuh... Suaranya jauh lagi? Gue tuh Al-Quran. Berarti soalnya waktu tuh pernah denger katanya kalau suaranya Game jauh. Game kita, udah sih lu tuh dekat. Tau ya udah diem. Iya jangan ngekes gini. Biar aja. Jangan nangis. Aduh, Ameng mah. Kenapa semuanya nangis? Ambilin anduk dong. Ya lo mau deket jauh. Oh iya, enggak. Merah. Merah coba. Kakak hijau. Thank you.
Ini udah matang nih, yang baru ini. Mau bagi dua. Bagi dua. Nanti nangis. Marah banget. Tendoknya nih. Tendoknya mana nih? Oh, di situ. Ada apa di situ? Jadi kalau diri kita punya ngomong, kalau pengen diri kita punya ngomong. Apa dah? Lah, ini dikasih ini. Sampai tumpah-tumpah. Itu. Ininya jangan dibuang, cangkang-kelornya di, apa namanya? Dijemur, ntar buat pupuk. Rawan yang sebelah sana itu loh. Oke guys, jadi kita pagi ini masak telur tapi menggunakan bambu, bukan karena kita nggak punya alat masaknya, cuman gadis petualang itu emang dari dulu kalau masak terkenal dengan menggunakan bambu, kayak masak telur pakai bambu, masak nasi pakai bambu. Kalau buat yang komen katanya alat masaknya dilengkapin dong, aku alat masaknya emang udah lengkap, cuman emang rasanya itu lebih beda kalau masaknya pakai bambu, dan ini lebih terkenal di Bushcraft. Tidak meninggalkan esensi Bushcraftnya walaupun hidup juga. Kalau tinggal di hutan tapi peralatannya modern mah sama aja bukan bertahan hidup, namanya pindah hidup. Namanya bertahan hidup itu pakai peralatan dari alam. Ya udah, Ameng. Ameng ini loh. Untuk sini ini. Ya. Tumpah nanti dia ini. Udah matang. Coba kalau masak di rumah begitu panik.
Banyak biar pintar. Nih. Penuh itunya. Gimana dari bukit ini dari atas sana. Tumis tales atau keladi. Ya. Oke guys, ini menu sarapan plus makan siang karena udah jam 10 lewat. Ini tumis tales atau keladi tua. Ini mie dan ini telur yang tadi dibakar, bukan telur goreng, ini non kolesterol ya, karena nggak pakai minyak, nggak pakai apa-apa, nggak pakai garam, nggak pakai bumbu ya, telur, dan ini rasanya dijamin nggak enak. Jangan direkam. Oke guys, selamat menikmati. Dan selamat menonton aja ya.